Ia merasa girang dengan datangnya bulan suci Ramadan kecuali mukmin. Tidak ada yang merasa biasa-biasa saja di dalam hatinya apabila datang bulan yang agung, bulan yang mulia, kecuali munafikun kafir, kecuali mereka orang, entah orang kafir, entah di dalam hatinya terdapat sifat nifak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa begitu berarti? Hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah bada'allamana, dia sudah mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu, apabila datang bulan yang mulia, bulan Rajab, lalu datang bulan Syaban, sehingga datang bulan suci Ramadhan, beliau yang mengajarkan kita doa yang singkat tapi paten. Apa itu doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadhan. Ibu-ibu apal semua? Apal semua itu doa? Apal kan? Kalau enggak hafal bu, balik. Doa pendek umur 30 ke atas enggak hafal itu doa, teman berhadirin. Kalau bapak-bapak enggak saya tanya karena saya yakin enggak ada yang hafal berhadirin. Baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu doa yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari, karena di pagi hari ini menjelang siang kita belajar untuk memahami bulan Ramadan, apa itu bulan Ramadan dan apa yang terdapat di bulan suci Ramadan. Doa yang diajarkan yang perlu kita pelajari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Di sini ada perbedaan berakhir. Perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau kita memahami doa tersebut, ada perbedaan yang tipis yang menunjukkan bulan yang akhir, bulan yang begitu mulia. Tatkala Nabi menyebutkan bulan Rajab, Nabi meminta, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Nah, kita tidak ingkari bulan Rajab, bulan yang begitu mulia, bulan yang dinisbahkan oleh baginda Nabi Muhammad Syahrullah, bulannya Allah, bulannya istighfar, yang terdapat di bulan Rajab satu malam, malam yang begitu mulia, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tak masuk bulan Syaban, apa yang baginda Nabi Muhammad minta keberkahan? Allah.